Widih, kedatangan tamu dari Jakarta dan Sultan Majalaya. Avanza. Itu Avanza Senia? Avanza. Avanza Cie. Ya. Perkumpulan Avanza Culture. Ya. Duh. Bawa oleh-oleh nih. Ya. Om Nale nih. Ini duta besar Thule Indonesia. Ya, di sini bawah. Duh. Nih, Kia Visto. Alah, asiknya. Bener ya tulisan Kia Visto, nak. Berarti sah ya, sohih. Dan si Pepero gundul. Dicabut, ternyata nyabutnya gampang banget cuy. Tuh, tinggal dibuka doang. Dan kemarin ada trouble tuh, ini kan kentop. Ada trouble bocor, terus ada kertek-kertek itu jadi diganti. Ini pakai yang apaan nih? Apanya? Mas? 750. 750 itu? Aerobar 120. Cuy. Oh ini yang kayak gini. Nah itu kitnya ya. Ini kitnya. Santai. Kenapa? Gancet. Kita lihat dulu ah Avanzanya. Tuh pakai Thule Motion XT sama kayak X1. Sih ininya, keren for Avanza. Tuh. Dan ini om Acil, gacil. Ini adalah sebuah mobil yang culture banget. Jadi beliau ini spesialisnya barang-barang rare, langka, perintilan-perintilan lucu, gemes. Tuh, isore karo. Izin buka ya. Ini baru pertama kalinya nih masuk mobil ini. Belum. Sudah jauh di sana. Cuma niat belum ada waktunya aja yang pas. Oh itu juga bisa dibuka ya. Udah, udahlah sama masternya aja. Jauh-jauh dari Jakarta jam berapa? 10. Om Robi udah? Udah ada Om Robi. Nanti Om Robi dulu. Sip, nanti kita lihat progresnya pasang di situ. Waduh, langsung ku master nama, langsung plek. Oh, ngecenginnya dari mana, tak? Di sini. Oh, di situ. Di sini. Yang Harrier mah di sini kemarin, teh. Dibuka. Yang Harrier. Oh, yang ya, karena kan putih. Dulu. Beda. Putnya beda? Oh, yang Harrier. Iya. Dipasang ke si Esa, Harrier, kemarin. Tuh, tampilannya kan lebih jumawa gitu, lebih kemahannya. Lebih enakan ya. Ngeri soalnya di tol kemarin, itu. Rotok. Kan salah nanti koper di belakang. Oh, enggak di depan. Jadi koper apa? Koper gua di belakang nyimpannya salah. Harusnya kan di tengah atau di depan tuh, Bang. Depan. Mari itu di. Masih ada kan si strapnya? Ada. Ada. Cuman hese masangna. Jadi udah enggak males. Nah, nih kolektor barang-barang rare. Sering lihat ngeracunin diri we, anjir ieu aya di mana? Klinik. Tukang sulap ya. Ada tiba-tiba ada aja. Ada baik. Gua bantu ini gimana nih? Doa aja. Oke. Ada korek. Oh iya ini. Punten kiri ya. Sedih banget ya, gampang banget dicabut itu. Sang sudah terpasang. Wih, pas plek cuman berapa menit tuh masang lah. Giliran gua 2 jam. Mantap. Ini yang nyari Thule tuh ke Om Nalen tuh. Nih, acil. Oh iya, acil juga. Enggak. Ayo kita pasang rupok. Akhirnya terpasang juga nih Thule. Jadi kokoh tuh digoyang-goyang gini juga. Enggak seperti platinum ini. Sip. Mas, thank you ya. Jauh-jauh nih. Namanya home service. Oh, sorry. Kayak katanya ke Bali juga bisa ya? Bisa. Asal masuk ya. Asal masuk. Iya, mantap. Stok mah aman ya. Aman. Nah, sip. Thank you. Begitulah videonya masang Thule di Pepero. Om semua, thank you.
Sami-sami ya, terima kasih. Jangan lupa apa? Ya. Subscribe, subscribe. Asik, mantap. Biar jajannya makin banyak. Asik, ayo.